Barang-barang gratifikasi yang diterima oleh KPK dari penyelenggara dan pejabat negara pada hari terakhir pekan nanti anti korupsi 2013. Ya, dari lelang ini negara mendapatkan 72 juta rupiah. 370 ribu rupiah. Ada. Oh, 370 ribu rupiah. Berdua. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan hari ini mengadakan lelang barang-barang gratifikasi yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga sejumlah penyelenggara acara dan tentunya juga pejabat negara di hari terakhir Pekan Anti Korupsi 2013. Ada 73 item yang dilelang dari voucher belanja sampai juga jam tangan yang bermerek dan bahkan juga barang-barang rumah tangga yang dilelang hari ini. Dan acara hari ini dimeriahkan sekali karena banyak sekali partisipan yang berpartisipasi dalam lelang dan nantinya hasil dari lelang tersebut akan disetor ke kas negara yang juga adalah non pajak. Harga limit pilihan untuk kita dapat handphone. Ya. Harga awal dan harga akhir tadi penawaran limit pertama kita buka 23 dapatnya 31. Iya. Pertimbangan mungkin jujur aja kadang ramainya di situ tawar menawarnya dan kemudian harga bisa kita bargain sama yang di luar. 1.900. Lukisan ini adalah salah satu barang yang terjual di lelang, yaitu barang-barang gratifikasi dan laris di angka Rp7.600.000. Total dari semua barang yang terjual di nominal Rp72 juta yang tentunya akan disetor ke kas negara. Sari Latif, Manaisa Birin, Berita 1 Jakarta.